Baik pemirsa, pelaksanaan TMMD yang tengah dilakukan oleh Kodim 1712 Sarmi mendapat apresiasi dari aparat kampung Betaf 3 dan masyarakat setempat. Seperti inilah suasana pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh para prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung pada Satgas tersebut. Masyarakat yang berketempatan bersyukur adanya TMMD ke-111 dan beberapa titik fasilitas pembangunan di Kampung Dorba. Mungkin bukan ini saja yang dibangun dalam program TMMD ke-111 ini. Namun selaku aparat Kampung Betaf 3, Zakarias Jemjemam dan juga masyarakat berharap bahwa pembangunan ini tidak selesai sampai di sini saja, namun akan terus berkesinabungan. Ia selaku aparat Kampung Betaf 3 hanya bisa mendukung dan membantu kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Armi di Kampung Dorba. Kami bersyukur dengan adanya Pembangunan yang masuk di Kampung Dorba ini ada berapa titik eh, fasilitas umum yang dibangun ini ya kami rasa bangga juga karena api ini sudah siap untuk dibangun. Jadi untuk hari ini kami tetap masih datang ke lokasi pembangunan karena sebentar juga mungkin ada permintaan-permintaan dari instansi lainnya yang intinya dari Polres akan bikin pertemuan di sini dengan kami masyarakat yang ada di Dorba ini dan umumnya kampung Betas. Dengan adanya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya masyarakat di wilayah Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Tim liputan Batik TV melaporkan.